Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerima kunjungan kehormatan pemimpin tertinggi militer Amerika Serikat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kunjungan ini dianggap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai hal yang membanggakan dan berharga bagi Angkatan Bersenjata Indonesia. Sebab pemimpin tertinggi militer Amerika Serikat selama 14 tahun tidak melakukan kunjungan kerja ke Indonesia. Kunjungan dari Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia atau Chairman of the Joint Chief of Staff, ini yang dalam 14 tahun terakhir. Jadi dari situ saja ini menunjukkan menurut saya perhatian kita termasuk dalam institusi militer yang menurut kacamata beliau adalah juga prioritas.